semua. Ya, yang ketiganya perlu dijawab ya. Pak Anies siapa yang punya? Punya Indonesia. Pak Anies siapa? Yang ketiga, Pak Anies punya siapa? Berarti lah Bu ya. Berarti Presiden Indonesia. Bagus, bagus. Pak Anies. Siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Anies siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Presiden Indonesia. Atau langsung aja Pak Anies Presiden siapa? Jadi lagu ini hanya dua bait. Yang pertama Pak Anies siapa yang punya? Yang kedua Pak Anies Presiden siapa? Ibu-ibu, boleh nanya. Ini udah dari jam berapa kesini nunggu Pak Anies? Udah dari jam 11. Saya dari Sijunjung lah. Dari mana? Sijunjung. Sijunjung. Subuh. Wah, habis subuh berangkatnya. Berapa jam dari sana ke sini? 6 jam. Naik apa Bu tadi? Naik mobil sendiri. Naik mobil sendiri? Bareng rombongan? Oh enggak, tadi sejujung cuma 3 orang tadi. Oh gitu, kenapa ini pengen ketemu banget sama Pak Anies? Iya pengen sekali. Udah pengen? Iya, karena memang Pak Anies tuh hebat sekali. Hebat, hebat. Memang idola kita. Oh idola ya. Ibunya. Kenapa ini mendiolan Pak Anies? Maksudnya kenapa, apa harumnya Pak Anies di mata Ibu? Karena setiap bicara yang keluar itu adem gitu, menyenangkan. Menyenangkan hati. Menenangkan Indonesia. Menenangkan Indonesia. Jadi rasanya kalau Pak Anies memimpin, kita yakin Indonesia itu aman. Damai ya Bu ya antara bahasa. Oke. Dengan Ibu siapa boleh tahu? Ibu Ade. Ibu Ade, makasih Ibu Ade.